Thank you.
kanan atas. Kemudian Windows 8.1 desktopnya muncul lagi start di bagian kiri bawah secara default walaupun bisa digeser-geser. Ada taskbar, ada start button, ada pin program icon. Ini yang kemudian dikembalikan karena banyaknya keluhan di versi 8.0. Personalizing Windows desktop, kita bisa mengatur temanya, fastest way to change the look and feel the Windows graphical user interface, apps environment, ada bentuk tile, ada start screen, ada searching, kemudian personalization window bisa diubah dengan desktop preference, display setting, dan sound setting. Ini tampilannya ya. Di bagian setting ada tema yang bisa diubah, ada background, dan seterusnya. Ini tidak saya tayangkan, silakan Anda nanti tonton sendiri videonya. Windows desktop, ada desktop icon, ada start button, ada live tiles, kemudian taskbar, ada notification area, ada taskbar setting. Saya lumayan terbantu dengan fitur baru ini, notification area di bagian kanan bawah, menarik untuk selalu kita update, notifikasi aplikasi, dan seterusnya. Kita lanjut. Windows 10 Star menu, aplikasi ini secara default secara diatur urutannya dengan alphabetical, include mouse yang paling sering digunakan dan yang baru saja diinstall akan muncul di bagian sini. Shortcut to common library, include setting, shutdown, and button. Ini bagian sini yang paling diberaru yang sering gunakan, terutama tombol shutdown dan seterusnya. Ini yang tile live update-nya ya, berapa informasi update muncul di area ini. Windows 8.1 dan 8 menunya, ini ada Windows 8.1 limited start menu, ada start menu yang terbatas, Windows 8 bentuk tile ya, seperti ini. Bentuk start classical seperti ini, ada tampilan getting started dan seterusnya, display menu, ada customisasi untuk start menu, bisa klik kanan and empty section start and choose properties dan customize, bisa diatur untuk menunya. Berikutnya Windows desktop taskbar, bisa kita atur di taskbarnya mau di lock atau tidak, mau automatic hide di hide, disembunyikan atau tidak, atau matrika hide taskbar pada tablet mode, small taskbar button, sampai kepada pengaturan lokasi screen. Apakah taskbarnya di bawah secara default, mau di sebelah kiri, kanan, dan seterusnya. Ini taskbar, dan lab activity berikutnya adalah silakan Anda lakukan konfigurasi Windows desktop. Di lab ini Anda akan explore Windows desktop, start menu, dan taskbar. Ini mudah saya pikir ya. Kita video penjelasan working with task manager in Windows 10. Di video ini akan dibahas tentang running application option, process tab, performance tab, app history tab, kemudian startup tab, kemudian user tab, lalu services tab. Jadi tidak usah kita tonton ya. Saya akan fokus ke beberapa yang urgent. Kemudian berikutnya adalah Windows Task Manager Function. Di proses, ini adalah setup instruction, start by user, program or DOS, performance, app story, startup, user design, and services. Dan di Task Manager di Windows 7, ini Task Manager-nya. Secara default kalau Anda tekan Ctrl Alt Del maka akan ada opsi untuk Task Manager ya. Kalau Windows 10 seperti ini, yes, muncullah Task Manager-nya di Windows 10. Agak beda tampilannya, ini yang Windows 7, sedangkan ini adalah tampilan untuk Task Manager di Windows 10. Saya close. Apa saja yang bisa dilihat? Ada, kalau Windows 7 ada 7, ada aplikasi, proses, service, performance, networking, dan user.
Kalau di Windows 10 tadi yang saya belikan ada application and processor tab, networking tab, dan user tab. Kemudian ada lab berikutnya, work with Task Manager. Pada lab ini Anda akan melihat Task Manager untuk memonitor sistem performance. Kalau misalnya ini saya lihatkan saja, kita ke lab activity index chapter 11. Okay. Task manager ya. Work task manager. Apa saja yang akan dilakukan di sini? Yang pertama adalah Anda login sebagai user administrator ke web browser dan folder Anda. Task manager menggunakan Windows 8 ke atas. Service tab-nya nanti Anda yang diminta di sini. Baik, ini yang untuk activity work with task manager dan file explorer. Nah, di file explorer ini digunakan untuk file management pada Windows 8 dan Windows 10. Sedangkan di Windows 7 itu namanya adalah Windows Explorer. Nah, ini yang perbedaan penamaan. Ada penggunaan ribbon pada bagian utama di Windows di file explorer ini. Kemudian ada tab pada top chain base on the selected, ada bagian atas ya. Kemudian file explorer digunakan untuk navigasi file system, memanage file folder dan subfolder, memanage aplikasi yang tersimpan pada media penyimpanan, dan melihat beberapa tipe file. Itu bisa di-manage atau diatur di file explorer, atau sebelumnya di Windows 7, Windows Explorer. Ini berikutnya video tentang penjelasan bekerja dengan File Explorer. Bagaimana mengakses quick access, disk PC, library, library tool, dan folder and search option. Ini saya pikir nanti ditonton sendiri ya. Mungkin sudah terbiasa, sudah sering digunakan File Explorer di Windows 8 dan Windows. Windows File Explorer pada disk PC. Ini komputer. Untuk perbandingannya, Windows 7 itu menggunakan nama komputer, pada Windows 10 menggunakan nama disk PC. Hanya itu ya, untuk Windows 7 dan Windows 8.1 dan Windows 10. Dan run as administrator bisa diaktifkan seperti ini, adalah mode administrator yang aktif. Ada Windows library, kamera roll, kemudian ada musik, ada tab picture, ada dokumen, ada pictures, dan videos. Ini yang library standar yang ada pada file explorer. Kemudian directory structure, ada level 1, level 2, level 3. Nah, ini misalnya di dalam dokumen, ada directory lagi kita buat untuk level 1, level 2, dan level 3. Root level Windows directory structure partition usually labeled drive C, itu yang Windows ya. Directory may contain an initial directory called subfolder. Ini yang level 1, level 2, level 3. The number nested folder limited by the maximum length the path to the folder. Jadi jumlah cabang yang ada itu dibatasi dengan jumlah maksimum folder. Pada Windows 10 dibatasi 260 karakter limitnya ya, seperti ditunjukkan pada gambar. User dan system file location ini bisa dilihat. Untuk user folder berada pada user username, kemudian system folder berada pada Windows dan system 32 ya, system folder di file explorer. Kemudian program files itu berada pada folder program files. Jadi untuk mudah kita mengidentifikasi, kalau program files, aplikasi ada di sini, untuk system folder ada di system folder, dan users, berapa user yang kita gunakan di Windows ada di user
folder. File-file bawaan tadi yang ada di tadi akan ada di user. Baik, file extension ini bisa kita aktifkan di bagian tab view, kemudian di bagian ada opsi file name extension, ini bisa diaktifkan. Oke. File attribute ini bisa kita lihat ada beberapa atribut standar yang sama dengan versi sebelumnya. R itu kalau hanya bisa read only, E itu adalah ketika dia archive, S itu adalah ketika dia ditandai sebagai file system, dan H atau H itu ketika dia tersembunyi. Ini bisa diatur di atribut filenya, di journal, advance, silahkan cek atribut file. Ini contoh penjelasan di video explanation kaitannya dengan aplikasi, file, dan folder properties. Silakan ditonton nanti, ada file properties, security, details, previous version, folder properties, sharing, security, previous version, dan customization. Dulu saya paling senang untuk bekerja di local area menggunakan file sharing. Tinggal file sharingnya apakah read only atau read-write. Lab berikutnya adalah working with file explorer. Pada lab ini Anda diminta untuk mengeksplorasi dan menggunakan file explorer di Windows Explorer untuk melakukan navigasi file system. Silakan nanti Anda kerja. Saya lanjut saja, nanti kita fokus ke beberapa lab activity yang kita coba. Konfigurasi di section 2 ini adalah konfigurasi Windows dengan control panel. Nanti yang menarik di sini ini setting dan control panel. Windows 10 offer two way to configure operating system. Jadi di Windows 10 ini ada dua cara, melalui Windows setting dan melalui control panel. Ini yang klasikal seperti di Windows sebelumnya. Di Windows setting sudah dibuat menu setting, networking, account, dan seterusnya sampai kepada privacy, yang sebenarnya juga bisa diakses lewat menu klasikal di control panel. Beberapa yang menarik sudah ditawarkan di the set apps. Ini yang menarik, sehingga tampilannya lebih berbeda, lebih menarik ya dibanding tampilan lama. Kemudian introduction to control panel, ada sistem admin trigger control to control panel dan seterusnya. Di control panel bisa kita aktifkan di menu search, masukkan ketik control panel akan diarahkan ke icon ini. Bisa dipin juga biar selalu muncul sehingga bisa cepat untuk kita. Ini tampilannya control panel. Windows 10 control panel open by kategori default ini ya. Ketika kita buka tampilannya by kategori seperti ini kategori. Nah, bisa juga nanti kita expand, kita munculkan small icon untuk all control panel items. Ketika saya ingin detail, biasanya saya buka seperti ini. Seluruh tampilan control panel kita akan muncul semuanya. Nah, define control panel categories. Nah, ini di kategori sistem berdasarkan sistem security, network internet, hardware sound, program, user, easy of access, clock and region, dan appearance and personalization. Ini kategorisasinya. Nah, kemudian di lab activity berikutnya adalah explore control panel categories. Pada lab ini, Anda akan melakukan investigasi option provide the various commonly used control panel item. Mana yang paling umum digunakan pada item control panel. Untuk yang pertama adalah user account. Untuk penggunaan PC atau laptop yang lebih dari satu user, sebaiknya membuat user agar file-file aktivitas masing-masing user bisa terjaga. Tapi yang umum adalah sekarang rata-rata satu komputer, satu user ya. Tapi kalau untuk penggunaan di rumah, seperti pertemuan sebelumnya, saya sarankan masing-masing membuat user account. Nah, di sini user account control panel ini menyediakan opsi untuk Anda membuat, mengubah, dan menghapus account. Siapa saja yang bisa membuat, tentu yang user utama ya. Administrative account, ini dibuat ketika kita menginstal Windows,
Lalu untuk membuat account, open user account control panel, standard account manage most configuration that don't affect to other user. Standard user account only access their own file. Jadi yang standar user itu bisa hanya bisa mengakses file mereka, tetapi yang administratif itu bisa mengakses semua. Some feature of the user account utility require administrative privilege. Jadi beberapa fitur untuk user account membutuhkan privilege dari administratif user account. User account ini bisa di setup, bisa always notify, bisa middle, bisa never notify. User account control UAC monitor program komputer yang bisa memberikan peringatan pada user ketika ada ancaman yang muncul ya. Saya biasanya menggunakan mode middle ya, mode ketiga dari bawah. Kemudian ada lab activity untuk user account. Pada lab ini Anda akan bekerja dengan user account control panel item, bagaimana membuat dan bagaimana memodifikasi user. Credential manager ini adalah fasilitas untuk membantu Anda memanage password yang Anda gunakan pada website dan Windows application. Password ini menggunakan username yang tersimpan di lokasi yang aman. Anda bisa melihat, mengedit, menambah, kan menghapus kredensial yang disimpan pada credential manager. Nah, ini bisa menjadi alat bantu kita ya. Saya termasuk menyenangi fitur ini, terutama yang sisi web kredensial. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi daring yang karena berbanding lurus dengan usia saya sudah sulit menyimpan password yang saya pakai untuk registrasi, sehingga pada aktivitas berikutnya tinggal saya restart atau remember password tersebut. Kemudian ada aplikasi, ada bagian di control panel item untuk sync center, sinkronisasi. Sync center ini adalah memberikan fasilitas file untuk diedit dari berbagai device berbasis Windows ya. Sync center bisa bekerja pada beberapa versi kontrol ya. Nah, biasanya ini sinkron, saya kemarin menggunakan OneDrive, beberapa penyimpanan storage online juga masih menggunakan sinkronisasi untuk selalu update. Biasanya diminta ada folder tertentu yang ingin kita sinkronisasikan dengan penyimpanan di cloud. Network setting. Berikutnya di Network and Internet Control Panels, di bagian Network Setting, pada network status di aplikasi di Windows 10, ini mengkombinasikan beberapa fungsi yang berbeda ke dalam satu high level aplikasi. Ada Network Status Aplikasi Links untuk various other setting application, dan juga ada Control Panel untuk item. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini, ada status, ada Wi-Fi, ada Ethernet, dial up. Kalau menggunakan koneksi dial up, ada virtual private network (VPN), ada airplane mode, mobile hotspot kalau ini menjadi di tentering untuk koneksi lain, data usage penggunaan data dan proxy sudah terintegrasi pada network setting ini. Kemudian internet option. Ini internet option untuk yang general, misalnya ketika kita homepage, kita buka browser, akan bisa di setup di sini. Kemudian security-nya menggunakan fitur apa, ini standarnya medium security, lalu kemudian privacy-nya, turn on pop-up blocker, ini bisa kita setup. Karena banyak sekali aplikasi web browser yang mengaktifkan pop-up. Nah, ini bisa Anda lakukan blok di sini agar Anda lebih nyaman ketika berseluncur. Dan berikutnya ada konten, mana saja yang Anda berikan sertifikat untuk yang Anda sudah anggap aman, mana yang tidak. Lalu kemudian koneksi, bisa Anda insert di sini ketika Anda koneksi VPN, kemudian program
menggunakan menggunakan browser apa yang menjadi utama, links dan seterusnya. Lalu terakhir adalah advance, ini bisa kita atur beberapa setup untuk internet optionnya. Ini kita yang menarik juga adalah home group. Nah, di home group ini memungkinkan kita bekerja di sistem operasi Windows ke atas untuk membuat home group. Contoh kalau di rumah, kita membuat beberapa home group bisa bekerja bersama di share resources di home group tersebut. Kalau di kantor misalnya per unit atau subunit bisa membuat home group sendiri. Sehingga yang kemarin ada penggunaan printer sharing dan seterusnya bisa langsung di-share di home group tersebut. Dan ada lab activity untuk browser setting, silakan Anda kerjakan nanti. Di sini kita akan melakukan konfigurasi browser setting menggunakan Microsoft Internet Explorer. Nah, ini mungkin jadi tantangan karena mostly dari statistik penggunaan browser sangat sedikit yang menggunakan Microsoft Internet Explorer. Rata-rata menggunakan pihak ketiga. Saya sendiri sudah nyaman dengan dua browser pihak ketiga, punya Google dan satu punya Opera. Tetapi saya gunakan ketika saya ingin membuka dua atau tiga akun bersamaan pada aplikasi yang sama. Nah, biasanya saya menggunakan tiga browser. Nah, ini menarik untuk biasanya kita simulasi hal tertentu. Ini adalah display setting untuk konfigurasi. Ini standar saja. Saya yakin sudah terbiasa Bapak Ibu. You understand display setting dapat dijangkau dengan right click pada empty area di desktop. Anda coba nanti bisa melakukan penggunaan reference desktop dengan modifikasi resolusi, bisa screen resolusi, juga bisa mengubah magnification pada desktop terkait text size dan seterusnya. Hati-hati mengubah-ubah ketika tidak menggunakan default. Pastikan warna latar dan warna tulisan itu kontras. Ada kawan yang kemarin awal di zaman kuliah mengubah warna tulisan dan warna latarnya itu sama, akhirnya tidak ada yang terbaca. Display feature ini yang menarik. Sekarang sudah banyak pekerjaan yang memerlukan lebih dari satu layar. Kalau di sini malah menggunakan tiga layar ya. Kemarin saya di kantor pakai tiga layar, tetapi masih sama tampilannya. Beberapa pekerjaan misalnya yang menggunakan tiga layar berbeda dengan tampilan berbeda, misalnya video editing. Misalnya layar pertama ini untuk tampilan editingnya, layar kedua ketika dipublish di web, kedua web misalnya, layar ketiga misalnya dipublish lewat apps. Tampilannya berbeda-beda tapi langsung bisa dilihat sekaligus. Sehingga memudahkan tim developer dalam proses pekerjaannya. Apa yang bisa dilihat di sini, display, ada screen resolution, orientasinya, mau landscape, portrait, flip, landscape, flip, portrait, orientation. Saya masih menggunakan landscape dan portrait. Flip ini belum saya coba. Refresh rate-nya berapa hertz, kemudian display color, multiple display-nya menggunakan apa saja. Ini bisa Anda atur nantinya. Option, power option ini menarik. Terutama saya yang secara default selalu butuh mode hibernate ya. Hibernate ini di Windows 8 dan Windows 10 tidak muncul otomatis, harus kita setup. Sehingga biasanya saya masuk ke sini menggunakan opsi untuk maximize baterai ketika menggunakan pekerjaan berat. Kemudian beberapa hal yang lain yang dicatat ini, power option setting will vary based on the hardware that is detected. Jadi ini sangat bergantung dari hardware yang dideteksi. Dan power option yang lain di Windows 8 bisa menggunakan password ketika wake up. Jadi ketika dia dalam mode sleep, ketika dia wake up, bisa diberikan password. Ini antisipasi kalau misalnya laptop kita atau PC kita tinggalkan, ada orang yang kemudian mengaktifkan, kalau kita tidak pasang password, bisa mengakses. Kemudian choose that power option button do,
apa yang dilakukan ketika kita menekan power up, power button, choosing the lid dash for untuk lock laptop. Ketika kita tutup atau buka, apa yang terjadi? Apakah langsung wake up atau seperti apa? Create power plan, choose when turn off display, lalu change when the computer sleep. Ini bisa kita setup berbeda dengan setup defaultnya bergantung kebutuhan kita. Ini untuk contoh actionnya, when I press button sleep, when I press sleep button sleep, dan seterusnya. Ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita pada saat on baterai atau pada saat plug pada sumber listrik. Ini penjelasannya ya, sleep itu tersimpan di RAM, hibernate itu tersimpan di hard disk dan seterusnya. Berikutnya adalah sistem control panel. Di control panel item ini, untuk sistem control ada device manager, ada remote setting, ada system protection, dan advanced system setting. Ini bisa kita lihat pada sistem control panel ini memberikan item allow user to view basic system information access tool. Jadi di sistem control panel ini bisa melihat basic system. Contoh sistemnya, prosesornya yang ini menggunakan Core i7 7600 CPU dengan kecepatan 2,8 GHz. Kemudian RAM-nya 2 GB dan seterusnya. Baik. Ya, sistem properties bisa melihat nama komputer, hardware, advance, kemudian sistem proses dan remote. Nanti kita akan mengakses ini remote, juga bisa melihat hardware dan setup advance-nya. Di bagian komputer name, bisa Anda masukkan deskripsinya, ini full nama komputernya ini ITA. Kalau komputer yang saya pakai, itu menggunakan nama WI2, karena ini komputer untuk WI dan WI1 oleh Core WI dan saya sebagai Sekwi WI4. Increase performance, ini bisa mengatur performance kita. Kalau di bagian tab di sistem operasi advance ini, kalau kita klik setting, bisa kita tambahkan apa yang ingin dipercepat. Apakah ada scheduling di program atau di back service. Sehingga bisa kita atur untuk virtual memorinya. Jadi kalau pegging file area hard disk Windows ini bisa menggunakan membantu proses di memori dengan pegging filenya. Kalau di sini dia setupnya 2 giga ya, 2932 MB bisa diatur ulang. Oke, nah lab berikutnya adalah Anda melakukan manage virtual memory. Nah, di sistem control panel tadi, Anda konfigurasi, lalu manage virtual memory. Biasanya kalau kita tidak atur, itu akan diatur oleh sistem. Device manager, ini yang bisa muncul di device manager. Kita bisa lihat seluruh perangkat kita. Kita bisa lakukan update driver, bisa kita hapus drivernya, uninstall ya, bisa rollback untuk kita pasang ulang, atau bisa kita disable device-nya. Misal, kita tidak ingin device ini terbaca, bisa kita disable di sini. Atau kita ingin tambahan port untuk adapter, bisa kita pilih. Saya mau aktif hanya adapter yang wireless saja misalnya, yang kabel enggak misalnya. Oke, berikutnya ada lab activity untuk device manager. Di sini kita akan menampilkan di device manager aja pada komputer Anda apa saja hardware yang terpasang di device Anda. Baik, ini untuk device dan printer. Ini sound, pengaturan jam. Nah, ini menarik terutama yang terbiasa bekerja dengan setup negara tertentu. Silahkan disesuaikan pengaturan waktunya. Kalau kita di Indonesia ada 3 pengaturan waktu. Ada plus 7 dari Greenwich untuk waktu Indonesia Barat. Plus 8 untuk kami di waktu Indonesia Tengah. Dan plus 9 untuk waktu Indonesia Timur. Silahkan disesuaikan agar jam sistem kita mengacu ke waktu setempat.
Kemudian bisa diatur juga untuk additional clock, internet time, dan seterusnya. Nah. Hai Riman, masih ada waktu? Kemudian di bagian region bisa kita atur format untuk pengaturan mulai dari tipe tanggal yang digunakan, kalau dia short date, long date, short time, dan seterusnya, pengaturan currency dan seterusnya bisa diatur di sini. Nah, kalau mau menggunakan standar Indonesia, cari yang sesuai dengan standar Indonesia. Bahasa Indonesia kita. Kemudian berikutnya Anda mengerjakan lab untuk region dan language option. Jadi Anda akan mencoba melakukan verifikasi atau pengaturan region dan language option. Untuk update, untuk Windows feature dan update, ini juga masih diaktifkan di Windows feature-nya. Salah satu yang mungkin berkaitan dengan chapter kemarin adalah Hyper-V. Hyper-V ini untuk virtualisasi, ini bisa kita aktifkan. Saya tadi pagi saya cek Windows 10 yang saya pakai ya Pro, sehingga Windows feature-nya ini harusnya ada untuk fitur Hyper-V-nya. Coba kita coba ya, Control Panel, Windows. Program M feature, lalu turn up Windows feature. Nah, artinya ada di sini ada Hyper-V karena tipe Windows saya itu adalah Windows 10 yang Pro. Nanti Anda selesaikan beberapa fitur yang bisa Anda aktifkan atau Anda gunakan. Oke. Okay. Ini saya cancel saja. Kemudian default program bisa Anda cek di sini untuk masih di bagian program dan features control. Bisa di setup, troubleshooting. Ini di bagian item troubleshooting tadi ya. Troubleshooting control panel item has a number of build scripts that are used to identify the solve common problem with many Windows components. The script run automatically can be configured to automatically make the change to fix the problem that are found. Ini contoh di control panel all item troubleshooting di bagian program, kemudian hardware, kemudian network, dan sistem security. Ini bisa langsung dicek keberfungsiannya. BitLocker Drive Encryption ini menarik di fitur Windows ini. Jadi BitLocker ini adalah service yang disediakan oleh Windows untuk melakukan enkripsi pada beberapa volume disk data yang ada di laptop kita. Sehingga ini tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak memiliki otoritas. Nah, data ini bisa hilang pada komputer atau disk yang dicuri ya, sehingga kalaupun ini hilang maka data itu tetap terkunci, tidak bisa dibuka oleh pencuri tersebut. Nah, ini BitLocker Control Panel Item ini memberikan fasilitas pada Anda untuk mengontrol bagaimana BitLocker ini beroperasi. Kita lihat BitLocker ini ya, BitLocker Drive Encryption. Tinggal kita pilih mana yang akan kita aktifkan. Kalau saya aktif BitLocker-nya di Windows C dan Windows E. Sehingga kalau ini hilang, ada yang ingin mencuri datanya, maka dia tetap harus bisa melakukan open BitLocker-nya dulu, baru bisa membaca datanya. Berikutnya adalah File Explorer and Folder Option. Ini sama tampilannya, mau tampilan folder biasa, single click atau double click. Saya dulu serang single click, tapi agak repot ketika mouse bermasalah.
biasanya belum kita klik sudah aktif, sehingga saya tetap default double klik. Kemudian kita pindah ke chapter 3, System Administration. Cepat saja, ada beberapa tools untuk administrasi di control panel item, mulai dari Windows 7 sampai sekarang beberapa administrator ini masih tetap dipertahankan. Ini mulai dari System Services, Computer Management, Disk Cleanup sampai kepada Windows Memory Dia Synoptic. Saya ingin memperlihatkan administrative tools di Windows 10 yang saya punya masih sama ya, masih sama dengan versi sebelumnya. ODBC untuk data source masih ada. Berikutnya ada computer management. Yang pertama adalah konsol untuk pengaturan komputer. Coba munculkan computer management. Tampilannya apakah masih sama? Ini yang Windows 10. Ya. Jadi bisa kita lihat di computer management adalah sistem tool-nya, task scheduler, event viewer, share folder, logical user group, performance, dan juga. Saya ingin melihat share folder saya. Saya share, ada share, session, dan open files. Share. Nah, ini ada admins. Oh, tidak ada yang terkoneksi ya. Jadi hati-hati ketika kita tanpa sadar pernah melakukan share folder, lalu masih open, bisa kita lihat berapa klien yang terkoneksi. Boleh jadi ada yang memang tanpa sengaja, dengan sengaja ingin mengambil data kita, bisa kita cek di sini. Kemudian berikutnya di event viewer. Kita lihat event viewer. Yes, event viewer ini bisa kita lihat seluruh event yang ada di komputer kita. Ada Windows Log, akan kelihatan aplikasi apa saja, security-nya, setup-nya, sistemnya bisa kita trace di sini. Sehingga yang nanti mendalami komputer forensik, event viewer ini sangat berguna untuk melihat log activity pada setiap komputer yang ada. Berikutnya adalah and group, bisa kita lihat juga nanti di computer management adalah local computer and group ini ya, local security policy. Kemudian performance monitor, performance monitor ini ada di computer management, performance monitor. Nah ini performance monitor secara personal di masing-masing komputer ada yang bisa dilihat performance monitornya. Ini kelihatan loadingnya. Ini kinerja prosesor ya, prosesor counter scale. Ini bergantung dari aktivitas di komputer Anda. Berikutnya, component service and data source. Ini ketika kita bekerja dengan database ya untuk melakukan koneksi. Component service is administrative tool to use by administrator to develop and deploy, configure and manage component object model atau core. COM is a way to allow the use of software component in distributed environment such as enterprise, internet, and intranet application. In services, source. Ini adalah source yang untuk database ya. Kalau zaman-zaman kita buat sistem operasi, aplikasi menggunakan database, biasanya kalau di keluarga Windows kita pakai ini. Oleh open database connectivity. ODBC ini adalah teknologi yang digunakan agar program ini bisa mengakses sekumpulan data pada database berdasarkan data source yang digunakan. Print management yang juga bisa kita lihat di dan Windows Memory Diagnostic, ini juga di administrator. Dan berikutnya kesemuanya ini akan Anda coba di lab activity untuk monitor and manage system resources. System information, system information ini bisa lihat beberapa hal. Ini di bagian system utility, system information, system utility ini ya, information.
Apa saja yang bisa dilihat? Hardware, komponen, dan software. Tapi ini hanya menampilkan informasi. Tidak, hanya view only ya. Hanya view only. Kemudian, configuration, MS Config. Ini bisa melihat sistem konfigurasi bootnya ya. General, boot, service, startup, dan tools. Ini bisa kita akses dengan di run, misalnya MS Config. Kan kelihatan di tab-tab general, ini generalnya ya, mau di boot normal, diagnostic, atau selective. Kemudian boot, jika kita menggunakan lebih dari satu sistem operasi akan terlihat di sini, mau boot dengan sistem operasi apa. Karena saya hanya satu, maka satu. Service, semua list yang terlihat sini, mana yang running, mana yang tidak, atau kita ingin sembunyikan service dari Microsoft, sehingga yang terlihat hanya yang non-Microsoft. Biasanya yang service tidak penting, ini saya centang dulu, baru saya kemudian pilih mana yang running, yang sebenarnya tidak penting, itu saya stop biasanya. Ya, ini saya stop, dan seterusnya. Nah, ini e-rapor, ini pernah saya install, otomatis aktif, nah, biasanya nggak perlu. Oke, tapi ini biasanya minta restart ya, saya exit without restart dulu. Kemudian startup tadi, ada tools dan seterusnya. Startup ini seluruh akan loading ketika startup komputer. Sehingga kalau ingin lebih cepat, kurangi aplikasi-aplikasi yang dimunculkan di awal. Ini untuk mengatur beberapa registry, baik itu untuk yang local machine, untuk physical ya, untuk user, untuk root, user, dan current config. Ini cara mouse-nya regedit, di run, kita ketik regedit, akan muncul registry editornya ya. Hati-hati ketika Anda tidak memiliki pemahaman yang lebih untuk mengakses ini, karena akan berkaitan dengan perangkat, user, dan keberfungsian daripada mesin kita. Oke, berikutnya Microsoft Management Console. Nah, ini menarik. MMC ini adalah aplikasi yang memberikan kita untuk membuat custom management console. Kita bisa mengatur untuk memperoleh beberapa informasi dari tools management. Oh, saya ingin melihat fitur apa saja misalnya. Kita contoh layanan dijalankan MMC di run. Ketika open, dia akan kosong dulu seperti ini ya. Lalu kemudian saya ingin new window here, sorry, add and remove snap. Apa yang saya snap? Saya mau tangkap misalnya informasi sekaitan dengan misalnya kaitannya dengan service. Ini kita, dia akan capture, finish. Saya mau tangkap juga informasi dengan active X control, next, semuanya masuk. Kalau saya oke, di sini akan muncul. Nah, seluruh nanti akan terlihat aktivitasnya yang bisa kita lihat nantinya. Ini juga untuk kebutuhan capture informasi ya. Saya tidak simpan. DX Diag, ini untuk melihat standar direct diagnostic yang digunakan. Ini contohnya akan kelihatan beberapa informasi, bahasa, sistem mode yang digunakan, memori yang digunakan, prosesor, dan seterusnya. Ada untuk display, sound, dan seterusnya. Akan kelihatan memori-memori yang digunakan. Contoh yang punya saya, DX Diag. Ini laptop yang digunakan, memorinya 8 GB. Intercore i7 8550 CPU, kecepatan 1,8 GHz, lumayan bagus. Tipe DirectX-nya tipe 12. Display-nya ini menggunakan Intel grafik dengan memori 4 GB. Share memori 4 GB. Jadi sebenarnya ini karena internal, maka dia ambil memori dari RAM. Oke, ini DirectX. Kemudian LED System Utility. Di lab ini Anda akan menggunakan Windows Utility untuk melakukan konfigurasi
dari operating system setting. Berikutnya lab sistem manajemen file, lalu disk management. Nah, di disk management ini adalah untuk kita mengidentifikasi media penyimpanan kita. Contoh di sini ada disk 0 untuk partisi, untuk basicnya. Lalu bagaimana porsi penyimpanannya dan seterusnya. Bisa kita lihat status dari disk, bisa kita lihat assign dan change atau mengganti huruf drive-nya, bisa menambah drive, bisa menambahkan array, dan bisa didesain untuk aktif partisinya. Ini contoh untuk drive status, kemudian contoh melakukan mounting untuk drive. Ini contohnya dari image, ingin di-mounting image ini menjadi drive, misalnya kita ingin menginstal sesuatu, sehingga dia terbaca sebagai drive. Biasanya untuk file ISO ya, ini, sehingga dia terbaca sebagai drive. Kemudian menambahkan array, ini untuk disk management, Anda bisa menambahkan mirror atau span atau RAID versi 5, nanti bisa baca mulu sebelumnya. Ini bisa kita implementasi untuk Windows 8 dan Windows 10. Sehingga kita bisa melakukan simulasi mirroring atau RAID versi 5 yang sudah menggunakan Dynamic Disk. Kemudian ada Disk Optimization. Ini bisa kita lakukan mengecek error checking atau lakukan optimize dengan defrag main drive. Saya termasuk sudah jarang melakukan ini. Di era-era disk saya masih terbatas, saya sering melakukan defragmentasi untuk drive. Berikutnya ada disk error checking. Ini bisa kita cek berapa disk kita yang ada bad sector dan seterusnya. Kemudian Anda latihan di lab hard drive maintenance. Ini bagaimana laksanakan hard drive maintenance dengan task scheduling defragmentasi. Jadi menjadwalkan proses defragmentasi dan error checking. Oke. Installation method, installation application, ini lewat saja. Compatibility mode, install program. Latihan untuk menginstal triparty software. Kemudian saya ingin ke command line tool. Ini yang pertama adalah PowerShell. Contoh kita jalan di Windows R, run PowerShell. Ini tampilannya PowerShell kita ya. PowerShell di Windows 10 masih mirip-mirip dengan command prompt yang versi di Windows sebelumnya. Kemudian ada lagi yang PowerShell dengan command line ya, dapat dengan baris perintah. Windows R, PowerShell, IC. Ini yang PowerShell tetapi menggunakan contoh perintah yang bisa digunakan. Menarik, sudah bisa debug, bisa melakukan coding sederhana di sini. Ini saya close. Kemudian CLI, command line interface yang lain adalah yang lama, command prompt. Kita Windows R, CMD, tampilannya seperti ini. Seperti biasa ya, sama dengan versi Windows yang lain. Oke. Basic command di CLI, ada help, ada command, array, dan CLS. Kita coba lagi yang tadi. Saya pentas dasarnya ada help. Oh, help. Nah, ini pentas-pentas yang ada. Kemudian command, slash tanda tanya. Apa saja perintahnya? Misalnya CLS, slash tanda tanya. Nah, CLS, apa saja? CLS itu adalah clear screen. Kemudian upper key, move, ada F7 display, ada control C key, dan ada exit. Ini untuk perintah basic. Nah, di video ini adalah bagaimana memanage command line session, mulai dari command prompt taskbar, open run box, change command prompt setting,
dan seterusnya. Silakan nanti Anda tonton ini, kemudian kerjakan live activity untuk work in the Windows Command Cell. Ini Anda praktik untuk teknik bekerja pada Command Cell. Syntax conversation, bagaimana syntax menggunakan asterisk, ini untuk perwakilan semuanya. Question mark untuk satu karakter, ini untuk semua karakter, ini untuk satu karakter. Sistem navigation ada perintah dir, cls, ini Anda alat video administrasi ya, uim, control c, dir, pipe, move, cd, md, make directory, echo, red directory, copy, dan seterusnya. Yang kalau di versi visual kita hanya klik, drag. Di sini harus kita ketik satu demi satu. Kemudian manipulasi folder common, ada make directory, red directory, ada move, ada red ya. Memindahkan, ada remove, rd, menghapus, ini membuat. Ini menarik untuk awal-awal, tapi dengan pola graphical user interface sudah banyak yang melupakan ini. Manipulasi files, tipe, more, del, ini bisa Anda coba juga nanti. Kemudian, lab file command, command ya. Ini di lab ini, Anda akan menggunakan perintah CLI command untuk memanage file, folder, pada Windows. Ini menarik untuk mengasah kembali memori kita mengingat bagaimana bekerja di command line interface. Disk operation command, ada CHK, DSK, mengecek disk, ada format, hati-hati menggunakan perintah ini, kemudian disk path untuk memisahkan start separate command interpreter with command for working with disk partition. Ini yang untuk menggunakan disk partition. Oke, disk CLI command untuk live activity berikutnya. Lalu ini Oke, berikutnya di section 5 adalah Windows Net. Di sini kita bisa melihat ada fitur domain, ada fitur work group. Jadi bisa lihat domain group is a computer electronic device with common set of rules, procedure administrative unit. Di mana bisa kita lihat contoh di sini komputernya ini work groupnya adalah di work group. Jadi bisa kita lihat. Kemudian home group. Ini untuk bekerja untuk beberapa komputer yang terhubung dengan satu jaringan untuk berada pada satu home group yang sama. Nanti bisa Anda setup di jaringan Anda untuk membuat home group, mau bergabung ke home group yang mana. Syaratnya adalah dalam satu home group tidak boleh ada IP yang sama atau komputer name yang sama. Jadi komputer name juga harus sudah dibeda-bedakan. Demonstrasi untuk connection work group, silakan lihat. Bagaimana men-setup work group atau domain pada Windows 10 dan Windows 7, 8 untuk home group. Berikutnya, network share dan mapping drive. Ini untuk fasilitas share pada jaringan. Share resources. Selanjutnya ada demonstrasinya dan live share untuk aktivitas ini. Kemudian adalah konfigurasi wide network interface di Windows 10. Ini bagaimana Anda melakukan konfigurasi internet section, bagaimana from network, lalu bagaimana ketersediaan koneksi yang ada di jaringan Anda. Ini untuk yang kabel, ini ikonnya ya. Cek di internet properties-nya, isi IP-nya apakah DHCP atau static IP. IP versi 4 atau IP versi 6. Dia apakah public atau private. Dan bisa lihat konektivitasnya. Ikonnya apakah terhubung. Lihat di general ethernet statusnya. Apakah dia terkoneksi atau tidak. Bisa cek lagi detailnya. Address-nya. Baik. Ada perintah dasar yang bisa kita gunakan, ping untuk mengecek keterhubungan antara komputer, trace untuk melihat router yang dipakai, dan NS lookup. Kita coba satu demi satu ini. Misalnya saya ping ke netakad, ping netakad.com.
Ini bergantung dari kecepatan data kita. Oh, saya putus malah ke sana. Oke. Coba saya tracer ke netakat.com. Apa berapa titik dari komputer saya untuk sampai ke netakat? Ini ke router dulu. Berikutnya dia ke jaringan di dalam paket IndiHome-nya, ada subnet di Speedy Telkom, lalu ARPA 1820. Oke, lumayan 8 hop sampai 9 hop. Dia ke Amazon, 10 hop, maksimum yang bisa didetek 30 hop ya. Lumayan jauh perjalanannya untuk sampai ke netakat.com. Sudah putus. Jadi belum nyampe sudah putus ya. Itu untuk tracer, kita coba yang NS lookup. Apa fungsinya NS lookup? Misalnya netakat.com. Makanya dia membalikan netakat ini IP-nya IP berapa? IP-nya ini ya. Kemudian misalnya kptk.or.id. Nah, IP KPTK itu adalah ini. Jadi untuk melihat real IP address-nya, IP public dari suatu web ya. DNS lookup. Oke. Ini adalah video demonstrasi untuk mengetes network dan verifikasi dengan CLI. Yang tadi kita coba ya, ada IP config, ada ping, ada DNS lookup. Jadi diulang di video ini. Wireless setting, di wireless setting ini ada setup untuk beberapa fitur seperti kita ingin memasukkan tabung ke salah satu SSID, mengeset security, IP itu apakah terbuka atau WP, yang lemah WPA2 yang menggunakan Advanced Encryption Standard AES dan chipper dan pre-share PSK atau WPA2 yang sudah lebih jauh, sudah berdasarkan radius service user. Kemudian ada lab untuk connect dan test wireless connectivity dan VPN access. Ini bisa ada VPN private network that connect to remote site. Kemudian ketika VPN connect, ini simulasi bagaimana proses koneksi dari virtual private networknya. Ini telnet dan SSH, mudah-mudahan Anda bisa coba nanti di paket tracer activity-nya. Kalau SSH itu adalah alternatif untuk telnet dengan mengcopy program seperti FTP, SSH menggunakan port 22. SSH ini ada proses autentikasi, jadi ini lebih aman daripada telnet ya. Kalau telnet itu terbuka, orang bisa melihat bagaimana kita proses karena tidak dilakukan enkripsi. Kalau SSH ada proses public key yang diakses, lalu masukkan private key sebagai kunci. Oke, ini Anda pakai tracer untuk menggunakan telnet. Tadi saya coba sudah running, Anda login dengan ID masing-masing ya. Ada demonstrasi untuk remote desktop dan remote assistant. Nah, ini yang menarik. Nanti mohon Anda coba ini, kalau memungkinkan Anda open remote assistant-nya, kirim email ke saya untuk saya remote PC Anda dari sini. Oke, okay. Videonya ini lumayan, nanti tolong sendiri sekitar 11 menit, bagaimana proses aktivasi remote desktop dan remote assistant. Kapan kita gunakan remote desktop, kapan kita gunakan remote assistant. Atau menggunakan remote assistant dengan aplikasi pihak ketiga. Itu Oke, ada lab activity untuk remote desktop dan remote assistant.
Kemudian yang terakhir adalah section 6, common preventive maintenance dan technique for operating system. Ada beberapa langkah pencegahan maintenance, manage startup folder, yang tadi ya, bagaimana kita mengatur startup folder, dan ada Windows update, dan bagaimana mengatur scheduling task, update, dan seterusnya. Restore point. Ini yang mungkin saya beri penekanan, saya termasuk sering menggunakan restore point. Ketika Anda menyadari komputer Anda pada posisi terbaik atau posisi stabil, buatlah restore point. Sehingga ketika suatu waktu Anda mengalami crash, Anda bisa kembali ke titik restore point yang pernah Anda buat. Kapan restore point sebaiknya dibuat? Ketika melakukan updating OS. Supaya ketika ada masalah, kita bisa kembali ke restore point yang kita buat pada saat itu. Pada saat kita melakukan installing dan upgrading hardware, sebaiknya antisipasi kita buat restore point, sehingga kalau ada masalah, bisa kita kembali pada titik kondisi OS kita yang terbaik saat itu. Saat install aplikasi, atau saat install driver. Ini beberapa fitur yang bisa kita pasang restore point, supaya nanti bisa kita kembali pada titik poin posisi sistem file kita pada kondisi sehat. Hard drive backup. Nah, kalau tadi restore point sistem file di hard disk itu kita gunakan fasilitas hard drive backup. Nah, ini juga bisa kita schedule mana data-data yang akan kita backup di file backup itu. Kalau di Windows 7 ada backup tool, ada file history. Kalau Windows 10 ini berada pada posisi settings, update, and security backup. Jadi ada perbedaan. Ini ada video untuk demonstrasi hard drive backup tool. Silakan bagaimana locate backup and update security, backup using his file history, setup recurring backup and length backup will be set. Jadi mengatur bagaimana panjang backup yang akan disimpan, restore file from current backup. Bagaimana merestore, mengembalikan file yang sudah di backup. Ini lab untuk sistem restore dan hard drive backup. Ini tadi saya buka, lumayan menarik. Langkah-langkahnya silakan dilakukan. Terakhir, apply troubleshooting untuk proses to Windows operating system. Saya cek. Oh, sudah lewat sedikit. Sama dengan 6 tahapan pada troubleshooting di materi lain, di chapter lain. Ada identify problem, kemudian kita establish theory to of probable cause, lalu test a theory to determine the cause, kemudian establish plan, kita buat rencana aksi untuk mengatasi masalah tersebut, lakukan full system functionality, if applicable implement preventive measure, jadi lakukan full system check up, lalu terapkan preventive pencegahan yang bisa diukur, lalu terakhir jangan lupa untuk dokumentasikan segala temuan, aksi yang diterapkan, dan hasil yang diperoleh. Tahap pertama ini, open-ended question, misalnya what problem you having, what operating system is installed on the computer, sampai kepada yang closed-ended, can you start the operating system, can you start operating system in the safe mode, dan seterusnya. Establish theory, incorrect setting bias kah, apakah ada chap lock key set to on, apakah ada bootable media yang sementara terpasang, apakah ada perubahan password, dan seterusnya. Lalu terapkan teori untuk mengatasi masalah. Lakukan perencanaan, misalnya helpdesk repair tool, order technician, lihat ke manufacturer fact, technician website, dan seterusnya. Dan verify full functionality, shutdown komputer and restart, check event log, check device manager, sampai kepada rerun reparty diagnostic tool. Untuk lakukan dokumentasi. Ini yang common problem dan solution. Misalnya the OS lock up. Ini misalnya komputer display black blue screen. Ini yang misalnya kaitannya dengan OS lock up. Probabilitas misalnya komputer is overheating. Biasanya karena panas ya. Solusinya adalah lakukan pembersihan komponen. Cek bagaimana kipasnya, bagaimana file RAM checker, dan seterusnya ya.
some operating system file may be corrupt, dan seterusnya. Ini beberapa potensi penyebab ketika OS itu lock up atau hang ya. Itu beberapa masalah-masalah. Lalu kemudian ada lab activity untuk sistem operasi. Silakan Anda lihat bagaimana langkah melakukan investigasi untuk permasalahan dari berbagai sistem operasi dan cara pencegahan. Lumayan panjang chapter kita ini, ada 7. Saya kembalikan dulu ke Pak Hairiman. Kita. Silakan Pak Hairiman. Pak, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Imran mengenai Windows konfigurasi. Sangat jelas kelihatannya mulai dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya kami persilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya pada narasumber untuk mengacungkan raise hand pada fitur yang telah disiapkan dalam aplikasi ini. Halo Pak Imran. Ada yang bertanya Pak Hairiman? Sampai sekarang belum ada Pak yang belum yang Pak bertanya. Gede itu, Gede Karyanto. Saya jadikan ini belum jadi host ya. Jadikan host dulu. Pak. Silakan Pak Herman. Ada Pak Gede Karyanto. Gede. Ya, silakan Pak Gede untuk bertanya pada narasumber. Pada Pak Gede saya persilahkan. Halo, suara saya masuk Pak Karyanto. Ya, masuk Pak. Silakan. Baik Pak Imran. Ya, Pak Gede. Menarik ini materinya banyak. Tinggi Windows ya. Banyak lore di Windows. Kita beli laptop yang Windows original kan. Itu kemudian suatu saat saya misalnya operating system-nya saya install ulang lagi, mau saya kembalikan seperti sedia kala itu, kalau misalnya belum sempat dilakukan restore point ya. Iya, restore point. Itu seperti apa supaya bisa kembali original Pak tahapannya? Oke, ya. Ya Pak Gede Karyanto, saya tadi agak sorry, tapi saya menangkap Pak Hairiman, Iya. Agak storing kalau saya bicara mungkin. Oh iya. Ya. Makasih Pak Gede Karyanto, untuk mengembalikan Windows yang mungkin sudah diinstal, ada fasilitas yang kita bahas di chapter kemarin ya, chapter 10 seingat saya. Bisa Anda restore to original software kalau ingin mengembalikan versi Windows 0-nya ke versi clean install-nya ya. Itu yang pertama. Tetapi kalau pada titik tertentu ya, pertama harus buat restore point Pak Gede. Kalau tidak buat restore point, maka tentu tidak ada momen atau state untuk kita mengembalikan posisi OS kita sebelum update. Sehingga memang disarankan restore point itu dibuat sebelum kita
menginstal update atau aplikasi tertentu. Misal nih, ada update terbaru dari salah satu aplikasi yang kita install laptop kita atau service patch daripada Windows update-nya misalnya. Karena saya ragu, khawatirnya ada masalah di service patch itu karena belum diuji oleh Windows sendiri, saya buat restore point dulu. Nah, restore point per tanggal hari ini misalnya, jam 10 atau jam 11. Setelah saya buat restore point, baru saya lakukan install update. Setelah update itu saya lakukan, ternyata ada masalah. Nah, saya sudah buat restore point, saya kembali ke restore point yang saya buat tadi. Mungkin seperti itu Pak Gede ya. Tetapi kalau ingin clean install Windows-nya baru, berarti pada saat Anda lihat di activity chapter 10 kemarin, ada petunjuk untuk melakukan restore Windows ke original install-nya. Ya. Saya kembalikan ke Pak Hairima. Silakan Pak Hairima. Selanjutnya kami persilahkan pada peserta yang mungkin masih ingin bertanya tentang materi Windows konfigurasi. Yang ingin bertanya silahkan tekan tombol raise hand. Ya, kayaknya Pak berikutnya saya persilahkan pada Pak. Untuk hanya pada narasumber. Artinya kalimat ini sangat. Kum, Mbak Imro. Kisah asmara seorang kecil. Setelah sebelumnya mengaku telah putus, meski telah kasih selamat. Pak Rima. Saya suruh Bu Susi ya sebagai presenter ya. Anak 3 misalnya lantas siapa saja kan mereka lihat kita dari sorotan dan kebencangan saat dirinya merayakan catatan usia ke-7 seru dari saudara ini sudah bisa mengomongkan sambungan dan kita bernama Lydia Putra tidak Assalamualaikum. Ya, silakan. Jangan di open all semua Pak Herman ya, yang berbicara saja. Silakan ya. Assalamualaikum Pak Imron. Waalaikumsalam. Ini mau tanya Pak Imron. Saya ya. Tertarik dengan penggunaan yang 3 layar tadi. Oke. Okay. Itu yang 3 layar tadi ini untuk kabel VGA-nya itu berarti kan kita membutuhkan 3 layar, kemudian kabel VGA itu kan ada 3 layar. Ya. Itu berarti masuknya kemana itu Pak Imron? Oke, Pak Junianto ya. Ya. Langsung ya Pak Herman ya. Oke, untuk yang 3 layar berarti kita memiliki 3 layar. Satu layar, layar yang extend ke laptop kita atau ke PC kita. Kalau layar berikutnya tinggal tambah. Kalau laptop kan ada port VGA dan HDMI ya. Kalau saya HDMI. Nah, iya. Tinggal layar kita itu koneksinya kemana. Kalau VGA berarti konverter lagi. Pasang konverter untuk yang layar kedua. Sehingga layar ketiganya biasanya kalau kami di kantor pakai konverter yang USB. Contoh kemarin di opening itu kami pakai 3 layar sebenarnya. Satu layar laptop saya, satu layar proyektor kiri dan proyektor kanan. Walaupun itu di clone sama tampilannya. Tetapi kalau contoh di tampilan tadi, kita ingin 3 layar dengan 3 tampilan berbeda, itu boleh. Intinya harus ada 3 video grafis. Kalau di laptop itu otomatis 2 ya, satu yang terintegrasi ke layar laptop kita. Satu ya. Untuk tambahan, biasanya pakai HDMI atau VGA. Sehingga kalau mau tambah lagi satu, tambah lagi kartu grafis untuk layar ketiga. Nanti di device, di sistem kita, di sistem display kita akan teridentifikasi 3 layar nantinya. Kalau Pak Junianto ada PC di kantor yang ada slot AGV-nya masih ada, belikan saja kartu grafisnya, terserah mau... ujungnya adalah konektornya VGA atau HDMI,
selama displaynya support silahkan. Misalnya. Oh berarti. Berarti nanti kalau misalkan di PC berarti ya tambah kartu VGA ya Pak ya? Iya, kartu VGA. Tinggal sesuaikan displaynya. Kalau pakai TV ya pakai display VGA. Kalau pakai HDMI, HDMI. Atau pakai converter. Misalnya TV kita hanya support VGA. Sedangkan kita HDMI ya, converter lagi. Banyak converter kok. Bahkan display sekarang bisa converter ke USB. Oh seperti itu ya? Iya. Ya, makasih Pak Imran. Makasih Pak Junianto. Saya kembalikan ke Pak Hairiman. Monggo Pak Hairiman. Itulah tadi jawaban yang disampaikan Pak Imran untuk Pak Junianto. Selanjutnya pertanyaan ketiga mungkin bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menekan tombol raise hand. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada Pak yang bertanya. Mungkin kita coba cek pemahaman untuk yang mana nih? Saya ingin ke cek pemahaman 11. Ini cek pemahaman mana nih? 11.5.6.3. Saya ingin share desktop dulu. Ini .563 plus.563 plus.563 check your understanding. Silakan Pak Airman, siapa yang bisa menjawab ini kira-kira? Itu saya jawab. Instruksinya adalah choose whether the statement describe remote desktop or remote assistant. Perbedaan antara remote desktop dan remote assistant. Jawab, bantu saya raise hand. Ada yang raise hand? Untuk bisa menjawab ini. Bagi peserta yang bisa menjawab mungkin bisa menekan tombol raise hand dan akan kami persilahkan untuk menjawab. Dan akan kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari pemateri kita. Tuh Pak Feby, Pak Feby. Silakan Pak Feby. Ya, terima kasih Pak Imran. Langsung saja nih. Ya, langsung. Ya. Ya, yang pertama connect to remote computer of dynamic port number. Ya, itu asisten, Pak. Remote assistant. Dia dinamis ya dari okay. Port 49.1.2. Oke, okay, kita coba. Ya. Betul. Oke, okay, berikutnya yang kedua. Ya, sip. Yang kedua allows an authenticated user to connect to their desktop to work as if they are physically located at desktop, itu desktop Pak. Desktop. Oke. Okay. Hey, keep on desktop ya. Sila. Ya, silakan. Ya, yang ketiga connects to remote computer over TCP port 3389 itu desktop juga sama. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Karena kebalikan di atas ya. Oke. Okay. Ya, betul. Kemudian user invites remote user to view and control their desktop itu asisten. Nah, invite ya, kirim email lalu kemudian dari email invite dan dia invite. Oke, okay, berikut. Selanjutnya yang kelima ya. User can initiate a connection and take full control of a computer at any time itu desktop, Pak. Desktop anytime ya, tapi dia ya. Desktop. Okay. Berikut. Ya betul, Pak. Anytime. Kemudian yang terakhir, remote user has only partial control of the computer, itu pasti asisten itu. Oke. Okay. Ah, sambil apa sebenarnya? Of
desktop dan remote tadi. Mana yang bisa patah-patah lokal? Apakah remote desktop bisa di lokal atau remote assistant bisa di jaringan lokal? Desktop Pak, gimana? Maksudnya gimana Pak? Ya benar ya, jadi remote desktop itu hanya untuk di jaringan lokal ya. Kalau yang bisa lewat remote internet, pakai remote apa? Asisten Pak. Asisten ya, nah itu bedanya. Jadi ini saya ulas agar apa, ini kan zaman pandemi ya. Kalau Anda ingin melakukan konfigurasi jarak jauh, harus dari rumah, gunakan remote assistant. Kalau lab Anda close sendiri, kalau ingin menggunakan fitur dari Windows, pakai remote assistant, biar bisa Anda akses dari rumah. Kalau yang aplikasi lain, triparty banyak ya? Banyak. Baik. Baik, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Hairiman untuk sesi berikutnya. Mungkin kita break dulu 3 menit, baru kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan Pak Hairiman. Ya, itulah tadi pemaparan terkait masalah pemahaman peserta, dan ternyata Bapak Pebi tadi bisa menjawab dengan baik dari keenam pertanyaan tersebut. Dan selanjutnya kita rehat sejenak selama 3 menit. Kemudian kita akan masuk kembali pada sesi kedua mengenai mobil, Linux, dan Mac operation system. Oke. Ya, terima kasih Pak Hairiman. Iya. Yeah. Gimana Pak Hairiman, kita lanjut? Ya, bisa Pak. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi kedua kita mengenai mobile, Linux, dan macOS. Pada pemateri Bapak Imran SMT, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hairiman. Tadi chapter 11 lumayan panjang materinya untuk kita simulasi. Banyak sekali lab activity yang bisa Bapak Ibu kerjakan nantinya. Saya harapkan beberapa lab activity itu Anda kerjakan semua, terutama yang terakhir tadi, kaitannya dengan remote desktop dan remote assistant, untuk bisa Anda manfaatkan di masa pandemi ini. Baik, kita lanjut ke chapter 12, mobile dan Linux serta Mac OS operating system. Ini banyak hanya sekilas, mungkin resources yang disiapkan oleh Disco tidak sedetail sistem operasi Windows tadi. Mobile nanti dibagi dua, yang berbasis Android dan berbasis iOS.
dan Linux dan Mac operating system. Ada beberapa aktivitas di chapter 12 ini. Yang pertama ada check your understanding, compare Android and iOS, membandingkan antara sistem operasi Android dan iOS. Satu yang basisnya Linux, satu yang basisnya Mac ya. Kemudian ada lab working with Android, kemudian working with iOS dan mobile device feature. Kemudian what do you already know? Ada logs, kemudian password logs, kemudian lab activity untuk password log ya. Lalu ada cek pemahaman untuk screen lock dan biometric authentication. Beberapa komputer maupun gadget itu sudah menggunakan screen lock dan biometric authentication. Seperti laptop yang saya pakai tapi lagi disable untuk fingerprint. Juga untuk Android ini sudah ada fitur fingerprintnya, sudah ada biometric authentication. Bahkan beberapa gadget sudah menerapkan face recognition, seperti handphone saya ini sudah menggunakan face recognition. Kemudian check your understanding, cloud enable service for mobile device, lalu kemudian cek pemahaman atau check understanding untuk mobile security feature. Berikutnya ada cek pemahaman untuk Linux dan Mac OS operating system, Linux and Mac OS best practices, lalu ada syntax checker untuk file dan directory common, juga untuk cek pemahamannya. Lalu ada syntax checker untuk directory permission, lalu kemudian check your understanding untuk directory permission. Lalu ada administrative common, kemudian syntax checker untuk file ownership dan permission. Lalu terakhir ada lab activity untuk troubleshooting mobile device. Nah di chapter 12 ini lab activity-nya tidak sebanyak tadi. Chapter 11 kali ini hanya ada 5 lab activity. Kita lihat section dan objektifnya. Untuk yang section 1 mobile operating system, kita akan lakukan compare antara Android dan iOS operating system. Kemudian feature Android Touch Interface, iOS Touch Interface, dan Windows Touch Interface. Kemudian deskripsi operating system feature, there are common among mobile device. Kemudian di section kedua ada method for securing mobile device. Kemudian kita akan menjelaskan terkait explain how configure various type, password code, lock, kemudian mobile device dan mobile device software. Kemudian di section 3 Linux dan Mac operating system. Ini ada kita akan melihat purpose dan karakteristik dari Mac dan Linux operating system. Kemudian di section berikutnya adalah basic troubleshooting process untuk other operating system. Ada 4 section yang akan kita bahas di chapter ini ya. Saya mungkin agak cepat saja Pak Hairiman karena tadi kita menyita waktu banyak di chapter itu ya. Oke Pak, silakan. Yang pertama adalah open source dan closed source. Jadi di sistem operasi berbasis gadget yang banyak digunakan itu basisnya yang umum sekarang adalah berbasis Android dan berbasis iOS. Satu yang basisnya open source ini menggunakan Linux source-nya, lalu yang iOS ini closed source. Nah, seperti desktop dan laptop, mobile device menggunakan operating system yang digunakan. Nah, before user can analyze and modify software, they must be able to see source code. Jadi sebelum bisa pengguna bisa melakukan analisa dan modifikasi software, mereka harus bisa melihat source code-nya. Ketika developer choose provide source code, software said to be open source. Jadi ketika developer ingin menyediakan fitur untuk bisa dikembangkan, maka harus berbasis open source. Nah, jika program source code-nya tidak dipublish, maka itu masuk kategori closed source. Jadi itu sederhananya ya. Jadi Android itu open source. Kalau yang iOS itu closed source. Android itu dikembangkan oleh Google.
Sedangkan iOS itu dikembangkan oleh Apple. Google ini yang open source, ini yang closed. Sorry, Android ini yang open source. Kemudian iOS ini yang di oleh Apple, ini yang closed source. Nah, itu sebenarnya. Anda pakai apa gadgetnya? Kalau saya masih pakai yang berbasis Android. Saya belum pernah membeli gadget yang basisnya iOS. Walaupun memang secara tren dan lifestyle banyak yang menggunakan ini. Termasuk saya masih mengidam-idamkan tetapi masih sadar diri ya dari sisi kemampuan. Berikutnya application and content source. Apps are written and compiled for specific mobile system such as iOS dan Android or Windows. Jadi aplikasi itu ditulis dan dikompile untuk beberapa spesifikasi operating system. Ada yang berbasis Apple OS, pakai Apple Store di apa disimpannya. Kemudian Android pakai pakai App Store ya. Pakai apa yang berbasis web dan ada juga pakai Windows Store. Walaupun sekarang tidak terlalu berkembang yang apps yang dikembangkan oleh untuk gadget berbasis Windows Phone. Ya. Mobile device come with number of different apps ya. Jadi rata-rata mobile device ini memiliki apps yang berbeda ketika berbeda platform. Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Baik, berikutnya adalah lanjutannya. Apps yang berbasis Apple iOS, mobile device are available for free or purchase dari Apple Store. Jadi yang basisnya apps iOS, ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini yang disediakan melalui Apple App Store ya. Kemudian Apple menggunakan Wild Garden, model yang harus disubmit ketika menggunakan Apple sebelum mereka merilis atau menggunakan aplikasi tersebut. Ini membantu untuk pencegahan penyegalan malware dan kode yang berbahaya, karena mereka harus terdaftar dulu. Sedangkan Android apps ini available atau untuk Google Play dan triparty site seperti Amazon apps dan atau langsung di Google Play. Android ini berjalan dalam bentuk sandbox dan hanya diberikan pada privilege yang sesuai yang sudah terdaftar ya. Triparty custom program ini install direct using Android application package atau menggunakan tipe APK. This gives user to ability to direct install apps without going through store prompt interface. Jadi fasilitas APK ini memberikan fasilitas untuk bisa menginstal langsung aplikasi tanpa harus mengambil dari yang tersimpan di store interface. Contoh kemarin kami membuat aplikasi latihan membuat APK menggunakan aplikasi berbasis augmented reality. Itu kami buat APK-nya, dari APK itu langsung kami install sehingga tidak perlu terregistrasi seperti prinsip yang dipakai Apple. Berikutnya adalah home screen. Ini home screen untuk Android. Mirip-mirip seperti ini ya. Nanti sesuaikan dengan tipe OS Anda. Kalau OS saya ini sudah versi 9 apa 10 ya. Saya juga jarang ngecek. Nah, itu interface-nya biasanya sedikit berbeda tampilan dari sisi tampilan awal. Ada navigasi navigation icon pada Android OS. Use the system bar to navigate apps and screen. Jadi ada system bar yang berisi beberapa tombol. Contoh ada tombol back, tombol home, ada recent apps, ada menu. Ini biasanya bentuk menu-menu pada bar sistem Android. Jadi, berikutnya, each Android device has an area that contains system icon, such as clock, battery status, kemudian status of Wi-Fi, and provider network. Ini bagian atas biasanya ada ya.
biasanya sudah di apa tampilan standar di bagian atas untuk notification dan sistem icon. To open the notification area on Android device, swipe down from the top of the screen. Jadi kita geser ke bawah dari bagian atas. Nah, jadi akan muncul semua notifikasi. Contoh saya lagi tethering nih. Karena di rumah untuk koneksi Webex saya gunakan IndiHome. Anak-anak pakai tethering handphone saya. Lumayan sudah 15 Omar Mega. Mereka tadi sudah download sebelum connect ya. Dismiss notification by swiping it off screen to either side. Dismiss all notification icon. Bisa kita lewati semua notifikasi. Toggle off initial setting. Adjust brightness screen. Open the setting menu with quick setting icon. Tapi beberapa OS seperti untuk yang menu bawah ini saya swipe ke atas malah. Untuk aktifikasi mode gelap, getar, dan seterusnya. Ada untuk tangkapan layar super, dan seterusnya. Berikutnya ada, kita akan masuk ke Lab Activity Working with Android. Kita lihat dulu tampilannya. Ini saya PT untuk chapter 11. Chapter 12. Aneh. Working with Android. Ini sederhana. Recommend introduction. This lab will place apps and widgets of home screen dari apps kita. Recommend equipment Android tablet smartphone Android versi 7 minimal ya. Kalau sekarang sudah versi 8 dan 10 ya. Versi 7 dan seperti ini. Mau dengan Android saya masing-masing ya, tidak mesti yang versi 7. Berikutnya adalah home screen untuk iOS. Ada home button, tidak seperti dengan Android, iOS device do not use navigation icon to perform function. Some common function performed by home button include wake up device, return to home screen, and start Siri or voice control. Jadi memang kalau kita terbiasa pakai Android agak berbeda karena jumlah tombol yang ada di iOS itu terbatas. Biasanya hanya home button dan untuk wake up device. Dan di iOS ada notification center. iOS device have notification center that display all alerts in one location. Jadi tersimpan dalam satu lokasi. Commonly used setting iOS device allow user to quickly access common setting and switch even while locked. Jadi walaupun terkunci bisa langsung akses setup utama. Apa saja, toggle off and use, adjust screen brightness, control the music player, access airdrop, access flashlight, clock, calendar, and camera. Ini ada iOS Spotlight, so suggestion from the many sources including the internet, iTunes, App Store, Movie Show. Jadi ada spotlight yang bisa menjadi rekomendasi disarankan untuk pengguna. Bisa internet, iTunes, dan App Store. Berikutnya ada Lab Working with iOS. Kita lihat Lab Activity untuk bekerja dengan iOS. Oke, kita lihat dulu. Ini. Lab Working with iOS. Rekomendasinya adalah tablet atau smartphone dengan iOS versi 10 atau lebih tinggi. Ini tampilannya yang versi 10. Ada managing folder. Kemudian rename folder, lalu ada remove apps from folder, kemudian installing apps, lalu sampai kepada uninstalling apps, akhir itu ya. Jadi tampilannya lebih simple, hanya ada satu tombol di sini, berikutnya navigasi dalam bentuk aplikasi. Lalu berikutnya, lihat screen orientation. Ini standar, biasanya saya tidak lock, saya tergantung kalau saya nonton film, ketika dulu filmnya itu widescreen, saya buat dia
landscape, tapi kalau dia pengalaman gambarnya itu kalau video yang apa, video amatir, kalau dia portrait, saya pakai portrait. Saya termasuk yang jarang mengunci fasilitas ini ya, sehingga dia auto pakai Android screen auto rotating setting. Kalau iOS ini juga sudah support, bergantung dari kebutuhan kita melihat apa atau video apa. Screen calibration ini otomatis menyesuaikan dengan cahaya matahari. Contoh ini kalau saya keluar rumah, dia akan otomatis meng-adjust brightness-nya ya. Kalau malam hari ada fasilitas untuk naik biar mata kita tidak terlalu silau. Kemudian iOS sama ya, ada brightness mendung. Kalau iOS juga dia slide brightness bar-nya up and down untuk berbagai tipe kecerahan. GPS, GPS adalah fasilitas yang booming, selalu di apa disematkan di Android maupun iOS. Ini cara aktifkan GPS di Android, setting, location, tap and the toggle, turn on location services on. Kalau di iOS ada di settings, privacy, location service, turn on, turn location services on. Ini mirip-mirip ya. Dan ada lab mobile device untuk bagaimana learn about mobile device feature. Ini bisa Anda aktifkan di lab activity berikutnya. Mobile device feature. Oke. Akan dengan mobile device Anda gunakan. Wi-Fi calling. Wi-Fi calling ini rata-rata sangat menarik karena tidak menggunakan paket data kita ya. Wi-Fi calling very useful in area with poor cellular coverage because it's use local Wi-Fi hotspot to fill the gap. Wi-Fi hotspot must be able to guarantee throughput at least 1 megabit per second to internet that for good quality call. Mostly rata-rata kalau kita ada hotspot di kantor ada rumah, biasanya kita switch koneksi dari seluler ke Wi-Fi hotspot. Tetapi ada syarat, pastikan bahwa secara kualitas itu kecepatannya paling minimal adalah 1 megabit per second agar panggilan lewat Wi-Fi ini bisa sukses ya. Ini cara untuk calling Android, enable Wi-Fi calling Android, going to settings, more under Wi-Fi or wireless network section. Wi-Fi calling dan tap on toggle of the turn. Tetapi ini bergantung dari seri Android Anda ya. Beberapa menunya sudah sedikit berbeda di versi terbaru. Enabling Wi-Fi pada iOS ini di settings phone and turn on Wi-Fi calling. Sangat jarang sekarang teman-teman melakukan panggilan pakai telepon langsung ya. Rata-rata kita pakai Wi-Fi calling dengan bantuan aplikasi seperti WhatsApp dan aplikasi lainnya. Oke, NCP payment, ini kaitannya untuk yang fasilitas berbayar ya. Private network, configuration, ini menjadi tren kemarin ketika Kominfo melakukan blokir terkait beberapa site ya. Akhirnya, netizen kemudian mencari jalan sendiri, akhirnya banyak yang paham tentang menginstal VPN application ya. Akhirnya bisa melakukan koneksi ke situs tertentu tanpa bisa lagi diblokir oleh otoritas internet di Indonesia. Itu dampaknya dari blokir sepihak kemarin ya. Baik, ini konfigurasi VPN untuk Android. To create a new VPN connection, Android, go to setting, more under wireless and network section, VPN, tap on the sign to add VPN connection. Kalau iOS, di setting, general, VPN, add VPN connection, configuration. Berikutnya ada virtual assistant, digital virtual assistant, call virtual assistant, a program that can understanding natural conversation language and perform tasks to get for the end user. Google Now, to ask Google Now and Android simple, okay Google, and now Google Now will active, will start listening the request. Contoh, saya aktifkan asisten,
Untuk Google. Halo Google. Siapakah nama saya? Nah, ini contoh yang pakai apps, pakai Android ya. Kalau untuk iOS itu menggunakan Siri. To access Siri on iOS device per hold, press and hold home button and Siri will active and start listening request. Jadi kalau iOS pakai Siri, kalau Android pakai Google Assistant atau Google Now. Nah, ini menarik. Saya kadang kalau lagi nyetir dan tidak bisa pegang handphone, saya aktifkan, ngomong sendiri, langsung bukakan dan seterusnya. Beberapa langsung dia eksekusi, langsung jawab, ada beberapa yang dia sarankan ke website atau aplikasi tertentu. Method for securing mobile device, ini cara untuk kita mengamankan. Kita pasang password, passcode lock. In this tab, you will set up a password lock. Change password lock and file password authentication. You will also configure the device to use a fingerprint, biometric capability, dan seterusnya. Kalau di gadget saya sudah mengaplikasikan fingerprint, sudah mengaplikasikan face recognition dan juga beberapa password code dan PIN. Ini yang restrict on file lock attempts. When password has been configured, unlocking mobile device require entering the correct PIN, password, atau pattern, or another passcode type. Nah, ini yang, in theory, passcode such as PIN should be guessed given enough time and purpose plan. Ini secara teori, password itu bisa ditebak dengan menggunakan waktu dan aplikasi tertentu ya. Nah, ini yang bisa kita gunakan kalau di rumah, karena ini dipakai bersama anak-anak. Biasanya ada beberapa autentikasi yang sudah saya share ke anak-anak agar mereka bisa pakai. Ya, remote backup. Kalau untuk Android, secara default setiap tengah malam itu melakukan backup, tapi itu bisa kita atur regular backupnya, mau per hari, per pekan, atau per bulan. Nah, backup ini menarik untuk kita terapkan agar ketika ada masalah kita masih memiliki cadangannya di cloud. Contoh ini cloud untuk iOS menggunakan Google dan untuk Android menggunakan Google Sync dan OneDrive untuk Microsoft. Jadi iCloud untuk iOS, Google Sync untuk Android, dan OneDrive untuk Microsoft. Walaupun OneDrive ini juga terbuka untuk versi Android, tetapi di beberapa file. Saya juga menggunakan sinkronisasi ke OneDrive, karena penyimpanannya lebih besar ya. Bisa 5 tera kalau yang OneDrive. Kalau Android standar, 15 giga, iOS ini yang belum saya tahu. Tapi biasanya kalau full itu harus kita membeli storage penyimpanan untuk backup kita. Locator application, ini keduanya baik Android maupun iOS ini memiliki aplikasi yang bisa meremote lokasi kita. Apalagi dengan penggunaan aplikasi seperti penyedia aplikasi layanan untuk pembelian makanan secara langsung sangat memerlukan remote lokasi ini. Beli makanan, pointing lokasi sehingga driver pengantar makanan kita tidak tersesat untuk mendapatkan lokasi rumah kita. Oke, lock berikutnya remote lock dan remote wipe. Ini untuk iOS, ini adalah last mode Android lock. Jadi perbedaan penamaan saja. Untuk remote wipe, iOS itu respond, sedangkan Android itu erase. Jadi perbedaan penamaan pengistilahan. Antivirus, smartphone other mobile device vulnerable to malicious software. Jadi smartphone maupun mobile device ini sangat rentan juga untuk aplikasi-aplikasi yang berbahaya, sehingga penting juga untuk diterapkan antivirus di gadget kita.
saya lewati saja. Ping, updating. Berikutnya di section 3, Linux and Mac OS operating system. Unix, Unix ini adalah aplikasi yang proprietary operating system atau berbayar, basisnya dari C programming language. Mac OS, iOS, based on Oracle Berkeley Standard Distribution atau BSD, versi dari Unix. Jadi ini yang versi berbayar. Linux adalah operating system yang digunakan berbasis embedded system, wearable device, smartwatch, cell phone, notebook, PC, server, dan supercomputer. Jadi berbagai platform ini disupport oleh Linux. Banyak versi distribusi atau distro Linux seperti SUSE, Red Hat, Pentro, Fedora, Debian, Ubuntu yang kita install di chapter sebelumnya, dan Mint. Android, and many US distribution rely upon Linux kernel. Jadi Android maupun distro-distro ini menggunakan kernel berbasis Linux. Untuk Mac OS, operating system ini adalah Macintosh computer didevelop oleh menggunakan Unix kernel, dan ini adalah sifatnya closed source operating system. Mac OS ini support untuk remote network installation disebut netboot. Jadi untuk Mac OS ini juga bisa seperti Windows kemarin bisa diinstal berbasis jaringan. Fasilitasnya adalah netboot. Ini overview untuk Linux graphical user interface. Tampilannya ya ada menu, ada browser yang sudah terinstal dan seterusnya. Ini untuk tipe Ubuntu. Harusnya di lab activity berikutnya sudah ada melihat fitur graphical interface, user interface dari Ubuntu di chapter virtualisasi kemarin. Preview of macOS graphical user interface. Ini salah satu tampilannya untuk macOS. Mac OS older version of OS X dan Mac OS D edition adalah of Aqua graphical user interface. Ini yang terbaru ya. Overview Linux and Mac OS common line interface. Jadi aplikasi program ada shell, ada kernel. Ini adalah ilustrasi layeringnya ya. Most operating system include graphical interface. Although command line interface is still present, the OS often boots into GUI by default, hiding the command line interface from the user. Jadi rata-rata sekarang sudah berbasis GUI ya, menyembunyikan command line interface-nya. One way to access the command line interface best melalui terminal emulator application. Ini yang berbasis CLI ya. Ini CLI Linux, contoh tampilannya, root desktop, tampilannya untuk CLI. Berikutnya ada juga fasilitas backup dan recovery. Kalau tadi kita ada restore dan backup, di Mac Linux dan Mac OS ada juga fasilitasnya. Linux does not have built-in backup tool. Jadi di Linux tidak ada yang terintegrasi langsung, namun banyak komersial maupun open source backup solution untuk Linux seperti Amanda, Bakula, FV Backups, dan DejaDub. Ini yang untuk Linux. Jadi tidak seperti Windows terintegrasi sistem backupnya. Untuk Linux menggunakan pihak ketiga, tapi banyak yang disiapkan oleh penyedia di luar sana. Untuk Mac OS, ini menggunakan Time Machine. User choose to external drive untuk backupnya. Kemudian bisa diaktifkan di sini. Contoh untuk off dan on-nya. Ini pada posisi on. Pilih disk yang akan di backup. Lalu beberapa setup lain bisa dikustomisasi di sini. Overview disk utility. Ini untuk Ubuntu. Linux include disk utility called disk. Jadi utility-nya disebut disk, sedangkan di Mac OS disebut disk utility. Review disk utility masa lanjutan bisa beberapa maintenance yang bisa dilakukan, bisa melihat management partition-nya, mount atau unmount disk partition, bisa melakukan format, bisa mengecek batch sector,
bisa melihat query smart attribute. Ini schedule text, saya pikir ini standar. Security-nya dan ada basic command untuk command line interface-nya. Ini untuk permission, link, user, dan group. Permission define how the user atau group and the other access to file and directory. Banyak proses aksesnya ya. Link, number of link of the directory inside the directory. User sampai kepada file name. Display the file and directory name. Ini adalah beberapa tampilan dari perintah ls ya. Ls itu adalah list sort atau bertitir kalau di Windows. Baik, ini untuk Unix file dan directory permission. Untuk Unix, saya tidak terlalu familiar untuk Unix, ya, nanti kita lihat lab. Ini administratif untuk common. Untuk password, untuk allow user to change their own password on terminal, PS untuk user to monitor their own process, kill to allow user to end process that they are have started, if config, ini sama dengan ipconfig di Windows, kemudian ibconfig, ini adalah allow user to set view their wireless setting, jadi internet wireless configuration. Chmod allow user to change permission of file that they on. Jadi untuk mengubah permission file itu chmod. Oke, ini administrator kamu untuk require and root access. Untuk mengakses sudo harus user pada kategori super user. Cho on allow user to switch both owner on the group of a file or files, apkget dan seterusnya. Shutdown ini used to halt and reboot the operating system. DD, duplicate, is used to copy file and partition and create temporary swap file. Jadi ini beberapa perintah untuk Linux administrasi common yang membutuhkan user atau root access. Berikutnya di troubleshooting and process mobile device and Linux dan Mac, ada 6 langkah seperti tahapan standar di semua troubleshooting. Seperti tadi, dari identify sampai ke dokumentasi. Ini yang untuk step pertama, open-ended, what the problem of you are experience, sampai kepada close-ended question, has this problem happened before, apakah pernah terjadi sebelumnya, does your computer connect to the internet, ini ditanyakan, established theory, menerapkannya, common cause mobile device operating system problem, mobile device cannot send receive email, sampai kepada user has forgotten their password. Jadi, misalnya komputer cannot send receive email, ini juga sampai kaitannya dengan login dan credential aktivitas. Teori, plan, ini adalah tahapan yang di common problem solution untuk mobile operating system. Misalnya adalah mobile device will not connect to the internet. Misalnya Wi-Fi-nya turn off. Ya, harus nyalakan. Wi-Fi setting is incorrect. Reconfigure Wi-Fi setting. Airplane mode is turned on. Turn off airplane mode. Ini yang biasanya terlupa ya, standar. Kemudian pada mobile OS security, identity problem misalnya a mobile device has weak signal or signal has been dropped. There are not enough cell tower, misalnya jauh dari jangkauan tower seluler ya. Berpindah pada bagian pada area yang covering oleh BTS itu lebih besar sinyalnya ya. Area is between cover area or carrier. Jadi kita di antara tengah-tengah sehingga bingung mau ikut area yang mana. Move to area within the range of your carrier. Kemudian building that you are blocking the signal. Kita berada di antara gedung yang menghalangi sinyal. Relocate a different area, the building outside. Atau berpindah lokasi sehingga kita tidak terhalang lagi dari dari tower ke gadget kita. Your grip on the mobile device blocking sinyal. Change your grip to the device. Ini contoh dan konektivitas ya.
Berikutnya, misalnya automatic backup operation does not start. Time machine is turned off pada macOS atau deja dub turned off pada Linux. Nah, tentu kalau di time machine tidak aktif, di on-kan di macOS, kalau di Linux, deja on, deja dubnya harus on. Itu beberapa kaitan dengan troubleshooting. Ini ada lab activity untuk mobile device. Pada lab ini, Anda akan menganalisis skenario untuk beberapa masalah pada mobile device. You have provided with the list of the solution of the common problem. Its solution may be used more than once. Jadi beberapa solusi bisa digunakan beberapa kali. Summary yang kita bahas untuk chapter 12 ini ada 4 hal kaitannya dengan purpose karakteristik mobile operating system, method securing mobile device, lalu purpose dan karakteristik of Mac and Linux operating system, dan terakhir adalah bagaimana kita melakukan troubleshoot other operating system. Mohon maaf agak cepat karena waktu, saya kembalikan ke Pak Hairiman untuk memandu sesi berikutnya. Silakan Pak Hairiman. Ya, itulah tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Imran MT, mengenai mobile, Linux, dan Mac operating system. Selanjutnya kita masuk pada sesi selanjutnya mengenai diskusi. Dan pada para peserta yang ingin bertanya atau mendiskusikan sesuatu mengenai materi ini, kami harap untuk dapat menekan tombol raise hand. Kemudian kita akan masuk berikutnya nanti setelah diskusi ini masuk ke tes terhadap para peserta, dan kami harap para peserta yang mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut juga untuk mengangkat raise hand pada layar. Pada peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Pak Sodikin mungkin? Pak Sodikin? Pada peserta yang ingin bertanya terkait materi ini, silahkan menekan tombol raise hand. Pak IBB. Pak Muhammad IBB. Oh iya. Pada Bapak Muhammad Habibie, kami persilahkan bertanya pada pemateri. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kami ingin bertanya ini, yang kami belum pernah ini tentang macOS, Pak. macOS itu saya pernah mencoba laptopnya teman, tapi ini bukan laptopnya sendiri. Itu saya coba itu flash disk itu kok milih-milih ya, ada yang bisa dibaca, ada yang enggak gitu. Apakah memang seperti itu? Saja mungkin Pak. Oke, memang agak sedikit berbeda ya. Jadi Pak Habibie dan saya juga sebenarnya tidak terlalu familiar, tapi di kantor ada beberapa kawan dan laptop berbasis Mac yang memang ada proses unmount dan mount ya ketika device yang terancam. Itu yang memang sedikit berbeda dengan yang familiar kita gunakan. Iya, kurang familiar. Tetapi dengan apa perkembangan macOS yang sudah mulai banyak digunakan juga, kemudahan penggunaannya itu justru menurut para pengguna lebih nyaman mereka pakai di samping karena prinsip yang mirip-mirip di Linux atau Unix, ya, sistem kernel yang mana dari sisi security relatif lebih secure menurut mereka dibanding dengan sistem operasi berbasis Windows juga. Di samping aspek AI secara sosial dari sisi elegansi, elegannya ya, hanya menurut mereka itu stylish.
Nah, itu yang menurut pengguna kenyamanan dari sisi pengguna Mac ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab Pak. Jadi nanti hal lain terkait diselesaikan saja. Jika kemungkinan ada apa bisa melihat ada peralatan di sekolah bisa dimanfaatkan, bisa dijawab aktivitas lab yang saya kerjakan dengan Mac. Kalaupun tidak, nanti diselesaikan saja dengan perangkat yang ada. Saya kembalikan ke Pak Hairiman. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke penanya kedua. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand. Silahkan para peserta yang mungkin ingin bertanya, kami beri kesempatan sekali lagi. Atau menjawab sama-sama. Nih, kalau yang bertanya, siapa yang bisa jawab ini? Cek pemahaman untuk 12.3.3.2. Perintah dasar di file dan directory common. Pak Pebi lagi tuh reset, Pak. Kan. Tuh. Tuh apa nih, Pak? Saya masuk lagi. Silakan. Oke. Baik, copy files from source to destination itu CP, Pak. CP. Oke. Oke, itu ya. Display itu LS, Pak. Display LS untuk Linux ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Move file MV. MV, Pak. MV. Ya. Oh, menggerak memindahkan ya. Oke. Okay. Betul. Change the current directory itu CD, Pak. CD, oke. Okay. Current ya, directory. Buka. Kemudian create a directory itu mkdir. Make directory, oke. Okay. Oke. Okay. Kemudian remove itu pasti RM. RM, oke. Okay. Kemudian display itu PWD, Pak. Oh, oke, okay, aman. Ini perintah-perintah dasar di... Perintah dasar. Ah. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Sip, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Hairiman, masih ada waktu atau sudah harus closing? Sepertinya waktunya sudah dekat, Pak. Tinggal 5 menit lagi. Jadi mungkin bisa kita tutup kegiatan kita hari ini. Itulah tadi pemaparan materi dari Bapak narasumber kita, Bapak Imran MT. Pada beliau kita akan banyak terima kasih dan kita beri aplaus untuk beliau. Terima kasih Pak Hairiman. Mungkin sebelum closing saya ingin menyampaikan hal untuk teman-teman peserta. Iya, silahkan Pak. Ah, makasih Pak Hairiman. Jadi untuk chapter 11 ini memang sangat banyak lab activity-nya, tapi masih singkat-singkat. Dan lab activity itu boleh jadi ada yang sangat bermanfaat untuk kondisi sekarang ini ya. Jadi bisa Anda coba semuanya untuk dikerjakan. Untuk yang lab activity chapter 12, ada beberapa yang mungkin opsional karena keterbatasan perangkat, tidak mesti dikerjakan semua. Lalu mohon untuk aktivitas chapter-chapter sebelumnya segera dituntaskan karena saya sudah mulai merekap nilai untuk tugas-tugas yang sudah masuk. Kalau tidak masuk berarti tidak terekap ya. Juga untuk kehadiran di Webex mohon menggunakan email yang dipakai saat registrasi karena email itu juga menjadi tujuan saya melakukan pengolahan kehadiran dari masing-masing daftar hadir yang saya unduh dari Webox untuk menjadi salah satu komponen nilai sikap. Jadi sikap itu ada 3 komponen seperti di pembukaan, sampaikan yaitu kehadiran, ketepatan waktu pengumpulan tugas, dan juga kelengkapan tugasnya. Nah, itu 3 komponen itu yang menjadi nilai sikap.
di mana bobot nilai sikap atau sertifikat versi LP3TK ya, 60 JP itu 20% bobot. Sedangkan untuk exam activity CCE itu 40% dan praktek dan penugasannya juga itu 40%. Jadi itu bobotnya. Sedangkan untuk sertifikat versi Cisco itu langsung di-generate oleh Cisco, tinggal saya tambahkan penugasannya yang saya akan isi manual berdasarkan tugas-tugas yang masuk. Jadi itu sebagai pengingat saja agar usaha kita selama ini tetap berbuah hasil positif di samping ilmu yang kita dapatkan bersama. Mungkin itu Pak Hairiman ya. Dan jadwal berikutnya kita tinggal satu pertemuan hari Rabu Pak Hairiman ya. Iya Pak. Di kantor. Lalu untuk tugas final examen juga nanti kita coba online satu atau dua kali maupun kupas. Itu saja Pak Hairiman. Saya kembalikan ke Pak Hairiman. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Imran. Selanjutnya kita masuk pada sesi penutupan. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber dan para peserta, begitu juga dengan panitia. Kami berharap semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan teknis kami hari ini. Kami berharap yang seperti ini tidak akan terulang kembali. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan bisa dikomunikasikan langsung lewat Google Classroom dengan narasumbernya. Dan kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hairiman yang host ya, Pak Hairiman yang close meetingnya, close training. Iya Pak. Okay.